semoga kalian di luar sana sehat-sehat saja ya guys ya. Nah, pagi hari ini saya nak cakap menu kita hari ini steam ikan ya guys ya, simple saja. Kalau kalian sehat-sehat saja, kalian boleh masak ya. Inilah rutin orang sebagai ibu di rumah ya guys ya. Saya nak tunjuk bahannya ya guys. Ini air asam jawa ya guys ya. Dan ini bawang putih, bawang merah sudah digoreng. Dan ini cendawan. Dan ini serai, cabai, halia. Ya guys ya, karena saya tidak ada daun bawangnya. Nah, kita mulai. Ini ikan sudah dicuci sama air limau ya guys ya. Kita mulai membuatnya ya guys. Kita akan siram dulu pakai air ini. Supaya dia ada rasa masam-masam sedikit ya guys ya. Dan yang lain-lainnya kita akan simpan masalah guys. Kita paksa simpan garam lagi ya guys ya. Siram. Jangan lupa ikannya dibelah-belah ya guys ya. Selepas itu kita akan meletak serai. Lepas itu halia. Simpel saja, senang saja. Bagi ibu-ibu kalau lihat video saya ini, semangat masak untuk keluarga ya bu. Yang baru kawin, belajar dekat video ini ya, agar suami tidak kecewa ya. Ya guys, kalian sudah bangun, sudah doa belum, sudah sembahyang belum? Di rumah pun boleh sembahyang ya guys ya. Cari-cari kalau ada daun bawang pun boleh. Karena saya tidak ada daun bawang, pasti bawang goreng ya guys. Kalau mau pakai saus ikan pun boleh. Tadi ikan tilapia ya guys ya, ikannya ya. Steam ya guys.
sambal kecap deh guys. Mau juga bikin kita tuang kecapnya. Nasi ya guys ya, bukan serap ampau ya guys. Karena kurang biasa makan pau ya guys. Kalau di musim kerja nanti lalu gak ada serap ampau ya guys. Nanti musim kerja nanti tidak ada hari-hari ya guys ya, saya bikin masak-masak ya guys. Kalau sibuk kerja ya. Kerja nanti lah mungkin lah seminggu mungkin malam-malam lah baru bikinnya guys ya, karena di musim kurung tidak ada pergi mana-mana ya, bikin hari-hari ya. Thank you.
Sekejap lagi. Nah guys, sudah masak ya guys ya. Enggak ya guys, baru kita nanti mau makan ya guys. Kita balik guys. Ikan nasi ya guys.
asin, guys. Daun ubi goreng belacan, guys. Nah, guys, jika kalian suka dengan masakan ini, video ini, tolong di like, share, komen, dan subscribe ya, guys ya. Jangan lupa ya, guys ya. Dan juga jangan lupa berdoa ya, guys. Bye.